Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Good morning, good afternoon, good evening, and good night, late evening to all of you, wherever you are. So this is my video about driving from Yorktown to Northern Town, from Perth, York to Northern. So it's hopefully you will like some information about it. So let's start it. Jadi kita langsung saja. Saya sekarang video saya mengenai berkendara dari Perth, York ke Northern. Ini semua kota tua, kota kecil, kota tua ya. Nah, ini ada beberapa start dari Perth, kita tiba di York, Yorkshire of York, kota kecil di timur Perth, jarak 97 km. Sekitar 1 jam. Nah, di dalam perjalanan ke Northern kita dialami ada sebuah mobil putih yang terlihat di depan kita. Mobil putih ini tidak melaju dengan speed limit dan selalu ke semua arah, maksudnya itu montang-manting, nggak ke kanan, nggak tetap di kanan, nggak tetap di kiri, dia di tengah-tengah, tapi bahaya sekali soalnya hampir melampaui garis putih, jalur putih. Garis putih itu yang tidak boleh dilampaui sampai overtaking sign, sampai tanda boleh di overtaking apa diperbolehkan. Nah, itu dia kanan terus sampai menyentuh garis putih dan hampir ke seberang. Wah, dari seberang ada mobil lain datang, itu bahaya sekali, bisa menyebabkan audio kecelakaannya. Teman, jangan ditiru mengendara seperti ini. Ini sangat bahaya sekali dan suami saya sudah tidak sabar lagi menunggu tanda overtaking itu. Nah, sebentar lagi kita akan ada tanda overtaking. Nah, ini dia lagi apa? Mau melampaui garis putih lagi, ada lagi dari arah lain mobil-mobil tuh, mepet sekali, bahaya sekali tuh. Ada beberapa mobil, sampai ada overtaking sign dan kita bisa menyalipnya. Alhamdulillah, bahaya sekali di belakang orang itu. Gak tahu apa yang dia makan atau apa yang dia minum. Jadi di bawah kecepatan dia. Ini Northern. Northern itu kota kecil yang besar. Kota kecil tapi kota besar. Lebih besar dari York. Juga dari York itu 36 km. Kalau jaraknya ke Perth masih sama. Sekitar 97 km. York itu kota gandum ya teman-teman. Pusatnya kota gandum atau disebut dengan wheat belt. Daerah sabuknya gandum. Produk nih, seperti terlihat dalam beberapa foto saya yang saya ambil, itu semua gandum, pertanian gandum, dikelilingi pertanian gandum. Nah, oke, saat ini itu aja informasi dari saya. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga informasi ini bisa membantu atau sekedar diketahui saja. Terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching, my friends. See you on my next video, okay? Bless you. God bless you. Bye-bye.